Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Berlian, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Rusia, Universitas Padjadjaran. Fakultas Ilmu Budaya mempunyai 10 jurusan. Salah satunya Sastra Rusia. Sastra Rusia belajar tentang bahasa, sejarah Rusia, dan kebudayaan. Sastra Rusia juga mempunyai tempat nongkrong, yaitu namanya Gorki. Terus juga mempunyai perpustakaan, lab bahasa, dan ruangan kelas. Prodi Rusia sendiri memiliki banyak prestasi. Salah satunya Teater Rusia yang bernama Terus Rekru. Beberapa waktu lalu mereka berkesempatan tampil di St. Petersburg, Rusia. Terus juga Sastra Rusia memiliki banyak UKM. Ada tari-tarian Rusia yang bernama Spetovit, dan ada juga paduan suara yang bernama Himarus Shoir. Dan Prodi Sastra Rusia memiliki akreditasi A. Berbicara tentang prospek kerja Sastra Rusia sangat berpeluang besar. Salah satunya bekerja di kedutaan besar, di kementerian, dan juga bisa menjadi tour guide. Prodi Rusia memiliki 3 jalur, yaitu SNPTN, jalur undangan, SBMPTN, jalur tes, dan SMUF, jalur mandiri. Aku sendiri di sini masuk jalur SNPTN. Tipsnya, kalian semua harus mempertahankan nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 5. Buat kalian, jangan pernah berhenti belajar dan tetap semangat ya. Udah, cie!